Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan perlihatkan kepada kawan-kawan jika pemasangan komponen seperti elko, resistor, dioda, dan lain-lain itu jika terjadi kesalahan ya, misal terjadi short atau kelebihan beban atau kutub terbalik ya, itu bisa mengakibatkan seperti di video yang saya akan tunjukkan kepada sampean ya. Mungkin tidak lama-lama kita langsung akan menuju ke video per video ya, maksudnya itu per komponen. Jangan kemana-mana, mari kita simak videonya seperti ini.